Konflik antara Israel dan Palestina masih menjadi perhatian dunia. Salah satunya Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap Palestina. Bahkan, Indonesia menunjukkan sikap menentang agresi Israel terhadap wilayah Palestina. Terkait hal ini, beredar video yang mengklaim Indonesia bergabung dengan Rusia dan Iran untuk menyerang Israel. Adapun narasi dalam thumbnail bertuliskan Indonesia putuskan gabung, Rusia dan Iran bantu serang Israel. Namun setelah ditelusuri, dalam video tidak terdapat pernyataan bahwa Indonesia bergabung dengan Rusia dan Iran untuk membela Palestina. Narator dalam video hanya menyampaikan opini terkait negara-negara yang membela Palestina, lalu mengaitkan peran dari negara Indonesia. Tak hanya itu, narator juga hanya menyampaikan opini soal negara-negara Arab yang lebih memilih untuk berpihak ke Israel karena memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Sementara itu, video mengambil klip dari berbagai kejadian berbeda tetapi tidak mendukung klaim yang tertera pada judul. Jadi, video yang mengklaim Indonesia bergabung dengan Rusia dan Iran untuk menyerang Israel adalah tidak benar atau hoax.